warnanya cantik, single lagi katanya. Ini sampai berlimpang ini, Rek. Udah jamur. Enak banget. Enak banget. Oh, Rek. Kok nggak bawa dompet ya? Kok nggak bawa dompet? Nani? Setelah melihat dan merasakan keindahan, kemegahan, dan keagungan dari Candi Prambanan Yogyakarta ini ya, sekarang aku kepanasan dan lapar banget, Re, ya, dan petualangan kuliner di Yogyakarta dimulai ya. Untuk tujuan pertama ini aku bakalan bawa kalian ke suatu tempat makan yang hidden gem, guys. Dan ini tuh baru buka gitu loh, tapi aku tuh udah direkomendasiin sama teman-temanku ke sana, katanya tuh Endes Markandes ya. Langsung aja kita capcus. Oke, guys, sampai juga di tempat yang aku janjikan tadi. Dan ini tuh agak hidden gem nih, guys. Ini kalian lihat pemandangannya itu ijo-ijo gini ya, guys. Dan tempatnya itu di sini. Jadi ini adalah rekomendasi makanan non halal ya buat kalian yang ke Jogja, yang dimana di Jogja tuh susah ya nyari makanan non halal, dan ini itu tempatnya baru dan katanya sih Endes Markandes, guys. Langsung aja kita cobain. Langsung ada ownernya, guys. Ownernya cantik, single lagi katanya. Kita ngobrol dulu ya. Hai, Ce. Halo. Hey. Selamat datang. Mau makan, Ce? Saya lapar dari Surabaya, Ce. Dari Surabaya? Jauh banget. Iya, Ce. Dari kemarin malam nggak makan. Sekarang sudah jam 4, guys. Sudah jam 4 dan aku belum makan. Enggak, Ce. Mau makan apa? Ada apa aja nih, Ce, yang spesial di sini, Ce? Spesial kita ada cumi mie spesial, terus ada nasi tite sama bakso goreng. Nanti aku siapin. Wow. Ini kalau gitu langsung aja ya, Ci. Oke. Okay. Guys, kalau dari street food tuh yang paling aku suka tuh tempatnya tuh bersih banget. Ci, ini kayak makan kayak ala-ala masak rumahan ya, Ci, ya. Ci, ini baru bakmi Nyonya Lai. Ini kenapa dinamain bakmi Nyonya Lai? Lai itu marganya mama. Oh gitu. Oh, ini kayak resep turun temurun, yeah, gitu ya. Oh, resep aslinya Cici dan mama. Cici. Mama, terus aku ya bikin inovasi dikit. Oh, keren banget ya, guys. Ownernya lo, guys. Thank you lo, Ci. Wow, ada hewannya. Oh my god. Thank you. Selamat makan. Minumnya. Curutnya mana? Minumnya nih, guys. Ini bukan Fanta ya, Re. Korean cocok kayaknya. Betul. Daging babinya, guys. Wow. Wow. Wah. Mari makan.
sampai berlimpang ini, Rek. Berjamur, daging porknya juga asin sama manis. Enak banget. Pada kalau gila enak banget, Des. Si ya. Kalau makan mie gini harus diramu, Rek. Oke. Sambal. Terus when yo. Bruh. Oh, Rek. Ya pun. Aduk sambal. Wow. Gila. Pedas. Ini sedap banget ya. Babi memang enggak pernah salah, Rek. Aduh, pangsitnya ini kayaknya enak pol sih, lembut pol deh ini. Full daging, Rek. Bakso goreng babi udang. Wah. Ini tempting banget sih. Dagingnya tuh benar-benar dimasak sempurna ya, Rek. Dan berlemak ini loh, Rek. Aduh. Kalau kaki babi itu luar biasa. Kebersihan aku bisa kasih 5/5 yuk, karena emang sebersih itu. Gak heran namanya tuh bakmi Nyonya Lai ya, karena ini emang benar-benar tipikal masakan warisan turun-temurun gitu loh, Rek. Jadi babinya tuh bersih, lembut, halus. Dan dia tuh nggak enak, jadi bumbunya tuh nggak terlalu berlebihan juga. Mantap banget, nggak bau sama sekali. Ada lemaknya. Dia telah ku anak tirikan. Ceplung. Me. Loh. Masih uang pas ya? Loh. Kenapa? Loh. Kok enggak bawa dompet ya?
Saya nggak mau dompet. Nani? Loh, terus siapa ya ini, Je? Aku nggak ada dompet, aku nggak bawa uang. Nggak apa-apa, buat Jenny gratis. Hah? Bisa gratis? Serius, Je? Serius dong. Terus kalau teman-teman sama keluarga aku makan di sini juga gratis? Guys, kalau mau makan gratis, makan sama halal yang Endes Markondes di sini ya, guys. Enggak ya. Sini, Ce. Thank you, Ce. Sukses, Ce. Okay, guys, aku sudah selesai makan ya. Pokoknya buat kalian yang warga Jogja atau kalian yang lagi liburan ke Jogja tuh wajib banget makan ini. Bakmi Nyonya Lai ya, guys. Buat kalian pecinta makanan non halal wajib banget makan di sini. Ini baru buka sejak 1 April 2022, guys. Ini benar-benar fresh, grass from the oven ya. Jadi kalian harus cobain. Oke, guys, stay tune di channel aku karena bakalan ada video-video lain kuliner Jogja yang wajib kalian pantengin yo, Rek, di channel Jenny Linando, oke? Jangan lupa like, comment, share, subscribe my channel, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian di seluruh dunia. Oke, thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye!